Hai semuanya, selamat datang di Bener Gak Sih? Bersama dengan saya Dr. Hans, dan kali ini topiknya adalah Bener Gak Sih Oatmeal itu sarapan terbaik buat diet? Kalau kalian sering mantengin sosmed, ngeliatin FYP, banyak orang yang memberikan saran-saran kalau lagi diet, sarapannya pakai oatmeal. Ini yang paling bagus, paling sehat, rendah kalori, dan lain-lain. Nah, sebenarnya oatmeal ini memang bagus, tapi juga nggak harus waktu sarapan, makanya bisa kalian makan kapanpun. Dan kalau kalian mau sarapan, juga nggak melulu harus pakai oatmeal. Oatmeal bukan yang paling baik juga, karena masih banyak menu-menu yang lain yang bisa kalian manfaatkan untuk sarapan. Dan cara makan, ini yang paling penting. Banyak orang yang makan oatmeal dicampur sama buah, dicampur sama granola misalnya. Nah, ini kan karbohidrat ditambah karbohidrat ditambah karbohidrat. Terus sumber nutrisi yang lainnya mana?